بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah alhamdulillah segala puji milik Allah subhanahu wa ta'ala yang dengan izin dan taufiknya kita bisa kembali bermajlis di masjid yang mulia ini untuk melanjutkan pelajaran kita tentang hak-hak yang ada dalam Islam yang anda <coughs> bacakan kitab Tafsiratul Anam bil fil Islam. Kita memasuki pelajaran yang kedua. Pelajaran yang kedua dari buku ini yakni tentang hakul Quranil Karim. Tentang hak dari hak-hak Al-Qur'anul Karim. Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala Ilmu yang bermanfaat, dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah memberikan keikhlasan kepada kita semua dalam ucapan kita dan dalam amal perbuatan kita. Selalu kita ingat bahwa nuntut ilmu adalah merupakan amalan yang besar yang tidak ada bandingannya. Oleh karena itu, Al-Imam al Hasan al basri rahimahullahu ta'ala berkata Babun yata'allamuhul mar'u khairun lahu minad dunya wa ma fiha Satu bab ilmu yang dipelajari oleh seseorang maka lebih baik baginya daripada dunia beserta isinya Pada kesempatan yang mulia ini insyaallah ta'ala kita akan bahas tentang masalah yang sangat penting tentang hak-hak dari Al-Qur'anul Al Karim. Dalam pelajaran yang kedua ini, ikhwani wa penulis berbicara tentang tiga poin penting. Poin yang pertama adalah tentang sifat-sifat Al-Qur'anul Al Karim. Sifat-sifat Al-Qur'anul Al Karim. Poin yang kedua, penulis berbicara tentang hak-hak Al-Qur'anul Al Karim. Apa saja? hak-haknya. Kemudian yang ketiga, dan ini sangat penting sekali, apa yang akan didapat oleh kita kaum muslimin ketika menaikkan hak-hak Al-Qur'anul Karim. Poin yang pertama tentang sifat-sifat Al-Qur'anul Karim. Kita ketahui bahwa Al-Qur'an memiliki sifat yang banyak. Karena si Al-Quran adalah Al -Quran, e, kitab suci yang agung, oleh karena itu memiliki sifat yang banyak, yang besar-besar. Di antaranya, yang pertama adalah Quran itu adalah kalamullah. Quran kalamullah, firmannya Allah Subhanahu wa taala, bukan perkataan manusia bahkan bukan perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan keyakinan dari keyakinan Ahli sunnati wal jamaah al sunnati wal jamaah mengatakan Quran adalah kalamullah dan perkataan Quran kalamullah ini bukan perkataan yang ringan apalagi kalau kita ingat di zaman Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala ya sampai ulama terbagi tiga kata Syekh Muhammad sallallahu alaihi ketika mensyarah kitab Akidah al ya al, al beliau berkata di zaman Khalifah Al-Ma'mun, di zaman Imam Ahmad bin Hambal, itu ulama terbagi tiga. Ada yang berpendapat karena saking beratnya keadaan di saat itu, karena pemerintahannya memaksa para ulama dan kaum muslimin saat itu untuk mengatakan Quran adalah makhluk. Yang tidak mau disiksa, ulama diuji. Ya. Jadi ulama terbagi tiga, ada yang berpendapat, ya sekarang zamannya apa? Zamannya mukroh. Mukroh ini apa? Orang boleh mengatakan kekafiran, tetapi hatinya masih beriman. Ada yang berpendapat seperti itu. Ketika ditanya oleh pemerintahnya, dia katakan, Quran makhluk, Quran makhluk. Tapi hatinya mengatakan Quran, kalamullah. Kelompok ulama yang kedua, tidak, kita pakai isyarat, bahasa isyarat talmih, isyarat kalau ditanya ingin selamat dari ancaman siksa ketika ditanya Quran makhluk atau kalamullah kita jawab dengan begini ngacungkan tangan seperti ini kan Jabur Taurat, Injil Al-Quran hadihi, maksudnya hadihi itu apa? tangan, hadihiyat ya, tangan ini maksudnya hadihi makhlukah ini makhluk selamat dari siksaan ada sekelompok ulama yang terus musir yang terus kokoh di antara mereka adalah Al Imam Ahmad bin Hambal dan Muhammad bin Nuh. Muhammad bin Nuh yang meninggal di penjara. Al Imam Ahmad bin Hambal terus mengatakan Quran kalamullah. Akhirnya sampai kita sekarang merasakan bagaimana definisi Quran yang sangat besar Al-Quran adalah kalamullah bukan makhluk ini keyakinan dari ahlu sunnati wal jamaah tentang Quran kalamullah ini dasarnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala surat at-taubahid 6 surat at-taubahid 6 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman wa in ahadun minal musyriki nastajaraka hatta yasma'a kalamallah Apabila ada seorang dari kaum musyrikin, kata Allah, yang meminta perlindungan kepada anda, faajiruhu, maka lindungilah dia, hatta yasmaa kalam Allah, sehingga dia bisa mendengar kalam Allah. Di sini Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan bahawa Al Quran adalah kalam Allah. Al Quran, ikhwani wa khawatifilah rahimiani rokumullah, adalah An-nurul mubin Cahaya yang jelas Allah sifati Al-Quran dengan cahaya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Dalam surat An-Nisa ayat 174 Wa anzalna ilaikum nuram mubina Dan kami turunkan kepada engkau Kepada kalian cahaya yang jelas Artinya kalau kita berada di bawah Al-Quran Hidup dengan Al-Quran Kita berada dalam cahaya Dan Allah Subhanahu wa taala juga sifat Al-Qur'an sebagai obat bagi penyakit yang ada di dada, petunjuk juga rahmat untuk kaum yang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yunus ayat yang ke-57, "Ya ayuhan nas, qad ja'atkum mau'izhatun min rabbikum wa shifaa'un lima fi suduri wa hudaw wa rahmatun lil mu'minin." kata Allah. Wahai manusia, telah datang kepada kalian mau'izah nasihat dari Rabb kalian. obat dari apa yang ada di dada wahudan dan petunjuk wahudan wa lil mukminin dan rahmat untuk orang-orang yang beriman ini sifat-sifat Al-Qur'an kemudian sifat Al-Qur'an juga ikhwani wa Allah, sebagaimana yang Allah uh, sebutkan Al-Qur'an adalah ruh Al-Qur'an adalah ruh kalau kita melihat jasad tidak ada ruh Maka jasad itu apa? Mati. Jasad itu mati. Oleh karena itu ikhwani fillah, kalau kita ingin hati hati kita hidup, maka seringlah baca Quran, sering tadabur Al-Quran dan kita amalkan Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika auhaina ilayka ruhaman min amrina." Surat Asy-Syura ayat 52. Demikianlah kami telah mewahyukan kepada engkau wahai Muhammad ruh dari sisi kami maksudnya Al-Qur'anul Karim Allah sifati Al-Qur'an bahwa Al-Qur'an yang Allah turunkan kepada nabi kita yang kita cintai adalah ruh ya dan banyak sekali kisah yang menakjubkan tentang Al-Qur'anul Karim ya Al-Qur'anul Karim memiliki keistimewaan yang sangat banyak tidak dimiliki oleh kitab-kitab yang lain Allah berjanji ini Quran kita Allah berjanji dalam surat Al-Hijr Allah katakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami yang menjaganya ya harta sudah dihabiskan miliaran dan Tahunan puluhan tahun Orang-orang orientalis Memeriksa se hampir semua kitab Yang dianggap kitab suci di atas muka bumi ini Sampai Al-Quran Hasilnya cuma satu Tidak ada yang masih asli Yang masih otentik Kecuali Al-Quran karim Kecuali Al-Quran karim Luar biasa Dan ini pun suatu keistimewaan yang membuat orang-orang di luar Islam masuk Islam. Pernah suatu saat ikhwan fillah ada saya membaca sebuah kisah yang ditulis oleh yang dinukil oleh Syekh Abdul Malik Ramadhani dalam kitab Min kulli suratin faidah. Min kulli suratin faidah. Ini kitabnya bagus. Beliau menyebutkan sebuah kisah yang diriwayatkan oleh Yahya bin Aksam di zaman Khalifah Al-Ma'mun. Di zaman Khalifah Al-Ma'mun kalau kita tahu Khalifah Al-Ma'mun akidahnya Mu'tazilah ya. Tapi ada kisah yang menarik kita ambil dari kisah ini. Dan ini dibawakan oleh Syekh Abdul Malik Ramadhani. Di zaman Khalifah Al-Ma'mun itu ada majlis yang namanya Majlis Nazar. Jadi sang khalifah mengundang orang-orang hadir di majlis tersebut para ilmuwan, para cendekiawan, ulama dan orang-orang yang pintar dan dikatakan di situ di tengah-tengah mereka ya, ada seseorang yang agamanya agama Yahudi bukan Muslim Yahudiun Hasanul Wajah Tayyibur Raihah Yahudi yang wajahnya tampan, <coughs> hasanus pakaiannya bagus dan wangi baunya. Dan si Yahudi ini berbicara tentang masalah yang umum dan ungkapannya sangat-sangat bagus dan sangat menarik sampai memukau hadirin. Kemudian dikisahkan dalam kisah ini, si Yahudi ini setelah selesai bicara dan majlis bubar, bubaran, Khalifah Al-Ma'mun berkata kepada Yahudi ini. Kata Khalifah, A, "Anta Israili? Apakah Anda keturunan dari Israili, jadi yani Bani Israel Artinya orang, -orang Yahudi. Dia menjawab, "Nah." Kata sang Khalifah, "Aslim hatta asna abika wa af'al." Mau tidak masuk Islam? Ini masuk Islamlah. Ini saya aku akan hormati Anda. Kemudian apa jawaban si Yahudi ini? Di wa dinu abai. Saya akan tetap memegang agama saya dan agama nenek moyang saya. Artinya enggak mau nerima. Enggak mau nerima. <coughs> ya. Terus ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, bubarlah majelis tersebut. Dan seperti yang saya katakan bahwa majelis ini dikatakan diadakan tiap tahunnya. <coughs> tiap tahunnya. Di tahun berikutnya diadakan lagi majlis ini, majlis nazar ini. Ternyata datang lagi fulan ini. Kalau tahun kemarin masih Yahudi, sekarang datang berubah agama, sudah masuk Islam. Kata perawi meriwayatkan ja'ana musliman, datang sudah masuk Islam. Kalau tahun lalu berbicara masalah pengetahuan umum, tahun sekarang Berbicara tentang fikih. Ya, biasanya orang luar masuk Islam, itu karena betul-betul melihat ada keistimewaan di Quran. Dari keyakinan yang mantap, dari ilmunya. Orang non-muslim masuk Islam, karena itu. Tapi banyak orang Islam keluar dari Islam, bukan karena itu. Di emeng-emengi eh, supermi, indomi, masuk. Kristen, masuk. Keluar agama Islam, dan seterusnya. Eh, keluar dari Islam, nah, itu. Sekarang di tahun ini berbicara tentang masalah fikih dan sangat bagus. Singkatnya, sang khalifah penasaran. Oh ini dulunya Yahudi sekarang masuk Islam, kan gitu. Seperti penasarannya kita semua. Iya kan? Kenapa? Kenapa dia masuk Islam? Kan gitu. Setelah majelis selesai ditanyalah oleh sang khalifah. Alastas Nabil ams? bukankah anda adalah sahabat kami yang dulu yang dulu yahudi sekarang masuk islam pertanyaannya fama sababu islamik apa keislaman anda ini kan penasaran kita lihat <tuh> apa jawaban yahudi yang masuk islam ini ya dia bilang wahai amirul mukminin setelah aku beranjak dari majelis anda di tahun yang lalu Aku ingin sekali menguji semua agama yang ada. Kata dia ini an amtahina Aku ingin menguji semua agama. Wa anta tarani Dan Anda tahu aku ini punya kemahiran, punya keahlian pandai nulis, nulis khat, khat Arab. Tulisannya bagus. Zaman dahulu kan tidak belum ada mesin cetak seperti ini kan? Pakai tulisan tangan. Bahkan di antara ulama kita ada yang cari maisyahnya karena upahnya nulis nulis tulisan. Seperti Imam Ahmad bin Hambal di pasar kan? Ya, ada yang minta dituliskan, tuliskan kemudian dikasih. Itu di antara maisyahnya. Kata Yahudi yang masuk Islam ini, anta tarani hasan al anda tahu saya punya kemampuan bisa nulis bagus, nulis khot yang bagus. Apa yang dia lakukan? Dia bilang, saya ambil kitab Taurat. Kemudian setelah saya ambil, saya nasakhtu fihi nusakh. Saya salin tiga salinan, tiga kitab Taurat, ditulis dengan bagus. Wazid wa Saya tambah-tambah dan saya kurang-kurang ditambah dan dikurangi di bagian ini ditambah, bagian ini dikurang jangan banyak-banyak, sedikit saja selesai saya jual ke tempat peribadatan mereka apa kata dia? fashturiyat mini dan habis terjual apalagi ketika melihat, oh ini tulisannya bagus ya kan? tiga kitab itu terjual habis Kemudian saya ambil kitab injil. Saya ambil kitab injil. Dia bilang nasah fi salah nusakh. Saya salin tiga kitab injil. Wazid wa Saya tambah tambah dan saya kurang kurang. Ditambah dikurang tambah kurang. Kemudian selesai nulis dengan bagus kata dia. Saya jual di tempat peribadatan mereka. Fasturiat mini dan habis terjual. Habis terjual Kemudian Giliran Al-Quran Saya ambil Al-Quran Saya lakukan Seperti apa yang telah saya lakukan Terhadap kitab Taurat dan Injil Saya salin Tiga kitab Al-Quran Saya tambah-tambah dan saya kurang-kurang Selesai Apa yang dia lakukan Dia datang bawa Tiga kitab Al-Quran ini yang tulisannya bagus dan indah, rapi. Ya. Saya berikan kepada warraqin. Warraqin jamak dari warraq. Warraq artinya e, bai' al-waraq atau Sony al-waraq bisa juga. Yani penjual kitab kitab penjual alat tulis dan seterusnya. Saya beli saya kasih ke mereka untuk dijual. Antum tahu para penjual alat tulis kitab dan seterusnya zaman dahulu beda dengan zaman sekarang. Kalau zaman dulu hafal Quran dan rajin-rajin. Ketika kitab tiga kitab Al Quran ini mereka pegang, apa yang mereka lakukan? Diambil fata sofahuha, dibuka per sofah. itu per halaman dari ujung sampai ujung lagi dikebet lagi dari ujung sampai ujung lagi diteliti satu persatu persatrah. kemudian Yahudi yang masuk Islam ini berkata falamma wajadu ziyadata wan nuqsan maka ketika mereka menjumpai di dalam tiga kitab Quran ini ada penambahan dan ada pengurangan romau biha langsung dilempar nggak ragu-ragu lagi lihat ambil lempar palsu ini kan gitu iya nggak wow bagus ya wow ini bagus sekali nggak nggak ada itu wow sayangnya ini harus begini nggak ada lihat semangat kaum muslimin Ketika jumpai ada penambahan dan pengurangan dari Yahudi ini langsung dilempar palsu. Apa kata Yahudi yang masuk Islam ini? Disitulah saya mengetahui bahwa din ini, agama ini terjaga. Karena Qurannya terjaga. Qurannya terjaga. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu Dan dia masuk Islam akhirnya. Dia masuk Islam. Subhanallah. Hebat sekali. Al-Quran ini agung ya sangat menakjubkan dan Al-Quran kita terjaga jangankan satu ayat satu huruf saja ketahuan coba cek Quran yang ada di dunia sekarang sama enggak berbeda dari Saudi Mekah Madinah sumber Quran tempat turunnya wahyu dengan di kita di Cilengsi sekarang ini sama atau beda? Sama, tidak berubah jadi bahasa cilengsi, ya kan? Tetap bahasa Arab, ya. Yeah. Di Australia sama, di benua Eropa sama, di benua Amerika sama, nggak ada perbedaan, satu huruf pun. Tidaklah ini menunjukkan melainkan keagungan Al-Quran, kedahsyatan Al-Quran Al-Karim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Dan ini dari, salah satu dari sekian banyak keistimewaan Al-Quran. Kalau kita tahu Al-Quran ini sehebat demikian, ridho enggak kalau misalkan Quran diganti dengan Qurannya Ahmadiyah, namanya Tazkirah. enggak ridho. Ridho tidak kalau Quran kita yang di, dikagumi juga oleh lawan diganti dengan Quran Fatimah ya, ya orang-orang Syiah meyakini bahwa ada Quran eh, ya sekarang itu Qurannya berubah-ubah yang Quran yang asli itu Quran Fatimah yang tiga, tiga kali lipat lebih besar di Quran ini ya ini sesat dan menyesatkan indah ya Fila, di diantara sifat-sifat dari Al-Quranul Karim Kalau kita telah mengetahui Beberapa sifat Al-Quran yang sangat menakjubkan Dan itu merupakan kitab suci kaum muslimin Kitab yang Allah turunkan kepada kaum muslimin Dibawa oleh Nabi yang paling mulia Nabi Muhammad SAW Dengan perantara malaikat yang paling mulia Malaikat Jibril AS Di bulan yang paling mulia Bulan Ramadan di malam yang paling mulia disebut Lailat Al-Qadar, maka ketika umatnya memegang teguh Al-Quranul Karim, mengetahui hak-hak Al-Quranul Karim, maka akan menjadi umat yang mulia. Oleh karena itu, dalam pertemuan ini kita akan membahas tujuh hak Al-Quranul Karim. Di sekian banyak hak dari hak Al-Quranul Karim, di, 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 di kitab ini ada. 7. حق القرآن yang pertama, حق yatluhu أن يتلوه حق تلاوته ويرتلوه ترتيلا ويحسنوا أصواتهم به فكم من المسلمين لا يتعلم كيف يقرأ كتاب الله بل يقرأ كتاب الله كما يقرأ كتابا آخر Wajib bagi kaum mukminin bagi kita semua untuk membaca Al-Qur'an dengan sebenar-benar bacaan, mentartilkannya, memperbagus suara kita. Di sini dikatakan berapa banyak dari kalangan kaum muslimin yang tidak belajar bagaimana baca kitab Allah. Dia baca kitab Allah seperti membaca buku yang lain ya kitab yang lain padahal membaca Al-Quran ini ada aturannya ada aturannya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 45 Al-Ankabut ayat 45 Utlu ma uhiya ilaika kitabi wa aqimis salah Al-Ankabut ayat 45 bacalah wahyu yang telah diwahyukan kepada engkau wahai Muhammad dan dirikanlah salat. Ayat yang mulia ini memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan umatnya agar membaca kitab Allah. Ini hak yang pertama. Al-Quran diturunkan di antara fungsinya adalah untuk dibaca. Dibaca oleh kita kaum muslimin. Dan membacanya itu dengan tartil. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Muzammil ayat yang keempat, "Wa rattilil Qur'ana tartila." Dan bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Bacalah Al-Qur'an dengan tartil kata Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar baca blablabla, blablabla, gitu. Dah, dengan tartil. Ya. Tahunya bagaimana dengan belajar thalabul ilmi? Karena ada sebuah asar yang sahih disoikan oleh Syekh Albani dalam silsilah Al-Hadis Sahiha. Karena suatu saat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an memerintahkan seseorang untuk membaca ayat. Orang itu membaca ayat yang ke-60 di surat At-Taubah. Dia baca innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Kata Ibn Mas'ud, "Maha kadza aqra'aniha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Bukan seperti itu Rasulullah SAW membacakan, mengajarkan kiroah kepadaku. Orang itu bertanya, wa kaifa akroakah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya Abu Abdurrahman? Kalau begitu bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kiroah kepada anda? Dia mencontohkan, inna masadqatul fuqarai wal masakin. Beda kan? Kalau orang yang pertama baca lil fuqarai dengan dua harokat, Ibnu Mas'ud membaca lil wal masakin. Jadi kalau baca ayat ini, maaf saya bacakan dengan tartil, baca gini. Innamas sadaqatul lil wal masakin. Ra, dengan 4 atau lima harokat. Dari sini kita mengetahui bahwa membaca Quran itu ada sunnahnya, sunnah muttaba'ah. Ada sunnah mutabah. Oleh karena itu ulama capek-capek bikin bikin ilmu eh bikin tulisan kitab-kitab tajwid di pasar itu bisa kita pelajari, ya kita pelajari dengan ikhwah, ya dan sesama kaum muslimin dan cari guru yang mungkin kita belajar bagaimana tata, tata cara membaca yang benar dalam rangka mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Allah berfirman waratil Qur'ana tartila. Bacalah Quran dengan tartil. Bacalah Quran dengan tartil. Dan orang yang baca Quran sebenar-benar bacaan ini Allah saksikan bahwasanya mereka adalah orang yang beriman. Lihat di surat Al-Baqarah ayat 121. Al-Baqarah 121. Allah Subhanahu wa taala berfirman Al-Ladin Aatinahum Al-Kitab Yatlunahu ulaika yu'minuna bih kata Allah. Dan orang-orang yang kami anugerahkan kepada mereka Al-Kitab, yakni Al-Qur'an, yatluunahu haqqo tilawatihi. Mereka membacanya dengan sebenar-benar bacaan. Allah katakan tentang mereka, ulaika yu'minuna bih. Mereka adalah orang-orang yang beriman, betul-betul beriman kepadanya. Berarti kalau orang-orang yang betul-betul ingin memperbaiki bacaan dengan benar, selain itu rusak terus mengamalkan isinya mereka adalah orang-orang yang Allah saksikan ada keimanan yang benar dalam hati mereka Kemudian juga dianjurkan sekali kepada kita ya untuk memperbagus suara ketika membaca Al-Qur'anul Karim ya Dengan dasar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis riwayat Al Hakim Kata Rasul, zayyinul Qur'an Nabi Aswatikum, fa inna al Hasana yazidul Qur'an husna. Hiasilah, hiasilah Al Qur'an dengan suara-suara kalian. Ini perintah dari Rasul SAW. Hiasi suara, hiasi Al Qur'an dengan suara-suara kalian. Dihias bagaimana? Dibaca dengan indah. Berusaha untuk membaca dengan indah baca yang indah antum nggak apa-apa ya baca ingat syekh siapa gitu bahkan kalau bisa lebih eh, lebih dengan saya ini sendiri di rumah nggak apa-apa baca yang indah itu bukti kalau kita seperti itu cinta sama Quran tuh ya sebagian kita kalau nyanyi melakukan lagu lagu umum ya, fasik atau sebagainya nasidan itu suaranya dikeluarkan dan indah-indah sekali. Tapi ketika membaca Quran, blak 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 blak. ini. Rasul yang mulia alaihi salatu wasallam berkata, "Zayyinu al-Qur'an bi aswatikum." Hiasi Al-Qur'an dengan suara kalian. Fa inna sawta al hasana yazidul Qur'an husna karena suara yang bagus itu bisa menambah bagusnya Quran ini bisa, bisa membuat hati-hati kaum muslimin yang mendengarnya hidup bahkan ada orang yang masuk Islam karena dengar Al-Quran dibaca orang kafir hanya sekedar dengar bacaan Quran yang indah hatinya tenang tenang masuk Islam subhanallah ini pengaruh Al-Quran oleh Karim dan Nabi yang mulia Ali wasallam bersabda dalam hadis Bukhari Rasul bersabda man lam -Quran. bukan termasuk golongan kami orang yang tidak melakukan Al-Qur'an Berarti sini anjuran untuk melakukan Al-Qur'an Tetapi perlu diketahui lagu dalam Al-Qur'an ini terbagi dua kata Ibnu Lagu dalam Al-Qur'an ada yang mamduh, ada yang terpuji, ada yang madzmum, ada yang tercela. Yang mamduh, yang terpuji ini adalah sesuai dengan tabiat kita. Tidak mengada-ada, tidak ada latihan, tidak ada apa? ada tanda, tanda nada seperti ini dan seterusnya. Tapi keluar dengan indah begitu saja. Dan kita berusaha mengindahkannya. Ayo ini. Yang tercela ini kata Imam al rahimahullah adalah dengan takalluf, pembebanan diri, kemudian ngambil tanda apalagi yang yang ngambil-ngambil lagu-lagu dari apa? nyanyian-nyanyian dari padang pasir atau padang tidak pasir ya. Dan seterusnya ditiru-tiru tanggal nadanya, kemudian Al-Qur'an dibaca dengan ini. Ini yang tercela. Ini yang tercela. Dan ini disebut oleh Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala. Nah, kemudian juga ada ada apa namanya? Ulama menasihati kita uh, melakukan Quran itu kita sesuai dengan tabiat kita. Jangan enggak usah niru-niru kori. -niru ya niru-niru plek gitu ya. Tapi kalau terpengaruh lain, antara terpengaruh sama niru-niru persis yang nggak boleh itu niru-niru persis ya oh ini sudes ini kan gitu sudes al misalkan <laughs> ya ini syekh fulan syekh fulan. Nah. karena apa ikhwan fillah karena suara wajah ya kemudian putih hitam itu sudah anugerah yang Allah berikan kepada seseorang nggak bisa dirubah. Ya. Allah kasih orang bertingkat-tingkat. Unzur kaifa faddalna ba'dahum ala ba'd. Lihatlah bagaimana kami angkat sebagian mereka di atas yang lainnya. Kan ada orang yang tampan, ada yang sedang, ada yang di bawah sedang. Kan gitu. Begitu juga suara. Tapi tetap kita diperintahkan untuk menghias-hias Al-Quran dengan suara kita agar indah, dengan tabiat kita sesuai dengan tabiat ini. Hak yang pertama dari hak Al-Quran yang perlu kita perhatikan, dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya, yakni membaca Al-Quranul Karim. Membaca Al-Quranul Karim, bagaimana kalau? Di antara kita ada yang belum bisa membaca Quran Al-Karim, ya. Yang belum bisa membaca Quran Al-Karim belajar. Walaupun ikro, walaupun ikro, jangan berani mati duluan sebelum bisa membaca Quran. Kan gitu. Ada sebagian kita berani kan? Mati dulu sebelum bisa membaca Quran. Ini orang terlalu berani. Kalau berani kebenaran sih nggak apa-apa. Kan gitu. Ini kita sudah bisa baca Quran belum, kemudian sudah bisa sudah pernah hatamkan Quran belum ini perlu kita koreksi kemudian banyak perbanyak kita membaca Al-Quran karim agar hidup kita dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala agar waktu kita berkah waktu kita berkah waktu hidup di atas muka bumi tidak sia-sia karena membaca Quran ini banyak pahalanya nanti Insya Allah Taala Ya, penulis pun akan menjelaskan tijaroh yang sangat menguntungkan, perniagaan yang sangat menguntungkan, yakni baca Al-Quran Al-Karim di antaranya. Ya. Eh, maaf, kita isya jam berapa? Huh? 58. <tuh> kita masuk ke pada hak yang kedua dari hak Al-Qur'anul Karim Di sini penulis mengatakan an yataadabbarul Qur'ana wa yafhamuhu qara'uhu wastama'u lahu Hendaknya kita kaum muslimin mentadaburi Al-Qur'an dan memahami isi Al-Qur'an apabila membaca atau mendengarkan Jadi ini hak yang kedua. Hak yang kedua adalah tadabur Al-Quran. Kita perhatikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena inilah fungsi dari Al-Quranul Karim diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW Wasallam. Di dalam surat Sot ayat yang ke-29, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kitabun Anzalnahu Ilayka mubarak liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkarul albab. Kata Allah, ini adalah kitab yang kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad yang penuh dengan keberkahan. Apa maksudnya diturunkan kepada Nabi Muhammad? Allah katakan liyadabbaru ayatihi, agar mereka mentadaburi ayat-ayatnya agar mereka memahami isi-isi ayat dari ayat-ayat tersebut. Ini tujuan diturunkannya Al-Qur'an. Dan Allah katakan ulul albab dan agar orang yang memiliki akal pikiran bisa mengambil pelajaran darinya. Dari sini kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala menginginkan dari diturunkannya Al-Qur'an adalah untuk ditadaburi, untuk dipahami, selain dibaca. Dan ini merupakan hak kedua dari hak Al-Quranul Karim. Oleh karena itu dalam surat Muhammad ayat yang ke-24 Allah berfirman, Afala yatadabbaruna quran am ala kulubin akfaluha. Tidakkah mereka mau mentadaburi Al-Quran atau hati mereka terkunci? Jadi Allah Subhanahu Wa Taala mencela orang-orang yang tidak bisa mentadaburi atau memahami Al-Quran itu dengan celaan yang keras sekali di sini. Hatinya terkunci. Hatinya terkunci. <tuh> Jadi ini adalah hak yang kedua dari hak Al-Qur'anul Karim. Ya. dimana hak yang kedua ini sangat penting karena jangankan manusia, jin saja yang eh makhluk Allah yang gaib, itu Allah puji Ketika mereka mendengar Al-Quran dan memahami isinya Allah sebut di beberapa surat Di surat jin dan surat Al-Ahqaf Di surat jin ayat yang pertama Allah SWT berfirman Kulu uhiya ilaiya anna hustama'a nafaru minal jin Faqalu inna sami'na quranan ajaba Lihat, katakanlah wahai Muhammad Lah diwahyukan kepada aku bahawa nafar Kelompok jin itu mendengar Al-Quran dan mereka berkata inna sami'na qur'anan ajaba sesungguhnya kami mendengarkan telah mendengar Quran yang sangat menakjubkan ini perkataan perkataan jin mengatakan Quran ini sangat menakjubkan yahdi ilar rusdi fa amanna bih wa lan nusyrika bi Al-Qur'an ini membimbing kepada jalan kebenaran kemudian fa amanna bihi. kami pun beriman kepadanya Walan nushrika bi rabbina dan kami tidak akan menyekutukan Rabb kami dengan siapapun. Luar biasa ya ikhwan fillah. Ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuji bangsa jin ya. Makhluk Allah yang gaib yang tidak kelihatan dan kita harus yakin Allah muliakan mereka ketika mereka mendengar Al-Qur'an dan memahami Al-Qur'an dan Allah puji mereka. Ini adalah hak yang kedua dari hak diturunkannya Al-Qur'an Al-Karim dan insyaallah taala kita akan lanjutkan pada hak-hak berikutnya setelah salat Isya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha al illa anta astaghfiruka wa atubu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba ba'an Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah <coughs> Kita lanjutkan sedikit pelajaran kita pada kesempatan ini yakni pelajaran kedua dari kitab ini yang berhubungan dengan hak-hak Al-Quranul Karim hak yang ketiga dari hak Al-Qur'anul Karim adalah an yatamassaku bil Qur'ani wa ya'malu bima ja'a fihi fayuhillu halalahu wa yuharrimu haramahu hendaknya kaum mukminin berpegang teguh dengan Al-Qur'anul Karim mengamalkan isi Al-Qur'anul Karim Menghalalkan apa yang dihalalkan dan mengharamkan apa yang diharamkan. Ini hak yang ketiga dari hak Al-Quranul Karim. Jadi, hak pertama membaca dengan sebenar-benar bacaan. Hak yang kedua adalah mentadaburi Al-Quranul Karim. Hak yang ketiga beramal, berpegang teguh dengan Al-Qur'anul Karim dan berusaha terus mengamalkan isi Al-Qur'an. Mengamalkan isi Al-Qur'an adalah menghalalkan apa yang dihalalkan oleh Al-Qur'an dan mengharamkan apa yang diharamkan oleh Al-Qur'an. Ya, tapi jangan salah pengertian. Ya. Khusus Qur'an saja, tidak. Ya, nanti juga dijelaskan kita harus berakhlak dengan akhlak Al-Qur'an. Nanti kita akan menjelaskan bagaimana akhlak atau berakhlak dengan akhlak Quran. ini yani harus mengikuti sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya karena kaum muslimin memiliki dua sumber hukum Al Quran dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sekarang kita sedang berbicara tentang Al Quranul Karim. Apa dalilnya? Apa dasarnya? Dasarnya adalah surat Az-Zukhruf ayat 43. Az-Zukhruf ayat 43. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fastamsik uhiya ilaika innaka ala siratim mustaqim." Berpegang teguhlah, berpegang teguhlah dengan wahyu yang diwahyukan kepada engkau. Sesungguhnya engkau berada di atas jalan yang lurus. Dalam ayat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabi kita yang kita cintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berpegang teguh dengan wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau yakni Al-Qur'an. Dan perintah ini juga mencakup perintah kepada umatnya. Umat Islam, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam ayat ini juga kita mengetahui bahwa Nabi Muhammad SAW yang Allah wahyukan kepadanya Al-Quran itu berada di atas jalan yang lurus. Orang yang memegang Quran, mengamalkan isi Al-Quran, berarti orang ini berada di jalan yang lurus. Menghalalkan apa yang Allah halalkan dan mengharamkan apa yang Allah halam, haramkan, ini berarti orang ini berada di jalan yang lurus. Ini hak Al-Quran yang ketiga ya hak Al-Qur'an yang keempat. Min haqqil Qur'ani 'alal muslimin an Allah. Hak Al-Qur'an yang keempat adalah bertijarah bersama Allah. Bertijarah dengan Al-Qur'an, tijarah ada berniaga. Berniaga. Ya. Kalau kita tahu berniaga, berdagang di dunia ini bisa untung bisa rugi. Dan itu sesuatu yang wajar. Kita siap rugi sebagaimana kita siap untung harusnya. Jangan siapnya untung terus. Kan itu. Tapi ada perniagaan yang untung terus. Bahkan untungnya berlipat lipat ganda. Dan tidak terhitung. Ini ada dalam surat Fatir ayat 29 dan 30. Allah Subhanahu wa taala berfirman Innal ladzina yatluuna kitaballahi wa aqamussalata wa anfaquu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyyatan yarjuuna tijaratan lan tabuur kata Allah. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah. Lihat di sini Allah sebutkan sifat pertama kali orang yang berniaga dengan niaga yang tidak pernah merugi mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda sifatnya Allah sebutkan dalam ayat yang mulia ini yatluna kitab Allah orang-orang yang membaca kitab Allah suka baca kitab Allah mereka menegakkan solat meninfakkan sebagian rizki yang kami berikan kepada mereka baik secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan Allah berfirman lan tabur, mereka adalah orang-orang yang mengharapkan perniagaan dari Allah, perniagaan yang tidak pernah merugi. Ujurahum, agar Allah subhanahu wa taala menyempurnakan pahala-pahala mereka. Jadi Allah siapkan pahala yang banyak. Apakah cukup sampai sini? Ternyata tidak. Allah katakan wa min fadli. dan Allah tambah karunianya kepada mereka. Ayat yang mulia ini ikhwani kalimat wa min fadli. karunia Allah Allah berikan kepada mereka, kita tidak bisa menghitung berapa jumlahnya. Hanya Allah yang tahu. Sangat-sangat besar sekali. Dan Allah Subhanahu wa taala katakan di akhir ayat ini innahu wafurun syakur sesungguhnya Allah maha pengampun dan Allah juga maha mensyukuri kenapa Allah sebutkan syakur artinya Allah adalah Rob yang tahu berterima kasih siapapun di antara kita yang beramal dengan amal kebaikan pasti tidak akan pernah merugi kalau dengan niat ikhlas karena Allah subhanahu wa taala dan sesuai dengan sunnah Rasulullah Wasallam oleh karena itu ayat yang mulia ini atau dua ayat yang mulia ini itu ayatnya para kori sebagaimana disebut oleh Al Imam Abdul Mutarrif bin Abdullah, ayatul qura. Ini adalah ayat-ayatnya para kori yang suka baca Quran. wa <tik> Perniagaan ini seperti yang saya katakan sangat menguntungkan. Apa keuntungannya? Disebutkan di sini beberapa hal. Yang pertama, Kasbu al kathirah, kita mendapatkan pahala yang sangat-sangat banyak, yang sangat-sangat melimpah. Ada dua hadis yang diturunkan di sini oleh mu'allif yang pertama, hadis yang Sohi riwayat al-imam at-tirmidhi, kemudian juga hadis Sohi riwayat imam Muslim. Hadis Tirmidhi ini hadis yang sering kita dengar. Rasul bersabda harfan min Siapa orangnya kata Rasul yang membaca satu huruf dari kitab Allah maka dia akan mendapatkan satu pahala dilipat gandakan menjadi sepuluh pahala. Rasul berkata saya tidak berkata alif lam satu huruf tetapi alif satu huruf lam satu huruf dan mim satu huruf. Pahalanya berlipat 30 pahala. Apakah 30 pahala sampai situ? Tidak. Karena kata Allah, wa min fadlih. Allah akan tambah terus. Dan ini ayat untuk semua kaum muslimin. Bukan untuk ulama saja. Bukan untuk kiai, atau bukan untuk ustad, atau bukan penghafal Quran. Tapi untuk semua kaum muslimin yang baca Al-Quran ul Karim. Maka, ikhwanifillah, marilah kita berlomba-lomba baca Quran sebanyak-banyaknya. Kemudian hadis yang kedua, pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabatnya, kata Rasul ini kepada ahli sufah hadisnya, hadis Uqbah bin Amir. Kata Rasul, "Ayyukum yuhibbu ayyadu wa kulla yawmin ila buthan atau ila al-aqiq fa ya'ti kauma waini fi ghairi ithmin wa la qat'i rahimin?" Siapa di antara kalian wahai para sahabatku yang suka yang senang setiap harinya berangkat pergi menuju ke lembah namanya lembah Buthan dan lembah Akik di Madinah ada tiga lembah di antara lembah Buthan dan lembah Akik satunya saya lupa lembah apa kemudian kata Rasul pulang dari lembah tersebut membawa dua onta ontanya gemuk-gemuk nakotain kamwawain tanpa melakukan dosa dan tidak perlu memutus tali silaturahim ini pahala yang luar biasa ya, fillah. Banyak di antara kita yang cari rizki sampai lupa, lupa sama keluarga, lupa orang tua, lupa kerabat, bahkan na'udzubillah lupa sholat, ya, untuk mendapatkan uang sepesen, sesen, dua sen, dari pagi sampai mau tidur, banting tulang, peras keringat. Ya, ini. ini kata Rasul mau tidak diantara kalian dapatkan dua onta yang gemuk-gemuk sepulang dari lembah akik bah, Ikhwan film mau nggak kalau di sini mudir mudir masjid ini Pak Agus misalnya mengumumkan kepada antum semua kita semua siapa orangnya ya yang berada di masjid sini sholat isya dan ngaji, ya, tapi syaratnya tidak boleh di luar, di dalam masjid. Nanti pulangnya bawa dua motor, <laughs> dua motor, motor apa maunya? Motor Beat, ya, model baru, ya. Beat sama ontak eh, mahal mana ya kan Eh? Mahal ontak ini gemuk-gemuk gemuk lagi kan? Saya yakin nih filah, sebelum maghrib orang sudah pada kumpul di sini. Ya eh, ngantri. Jangankan maghrib, mungkin dari pada subuh kali dari sini. Ya nongkrong di sini untuk dapatkan ini. Ya. Manusia sekarang untuk dapatkan 20.000 ribu itu berani ngantri akhi, berani ngantri sampai gencet gencet Subhanallah Rasulullah Alaihi Wasallam bilang kepada sahabatnya, mau nggak pergi ke lembah akik, lembah buthan, pulangnya bawa nuntun onta dua gemuk-gemuk, onta gemuk-gemuk. Ya, tentunya para sahabat Rasul SAW menjawab, kata para sahabat, ya Rasulullah, nuhibbu dalik, wahai Rasulullah, kami suka semua itu, kami semua suka, mau. Apa kata Rasulullah SAW? Afala yaddu ahadukum ila masjid Tidakkah salah satu di antara kalian pergi menuju ke masjid? Apa yang dilakukan oleh dia? Kemudian dia mengilmui, belajar, dan membaca, atau membaca dua ayat dari kitab Allah. Luar biasa ya. Ini keutamaan orang yang duduk di majlis ilmu. Ketemuan orang yang membaca, belajar Al-Quran di masjid. Ya dia pergi ke masjid belajar atau membaca dua ayat dari kitab Allah kata Rasul khairun lahu lebih baik daripada mendapatkan dua onta yang gemuk-gemuk wa salasun. tiga ayat yang dibaca khairun lahu min salas lebih baik daripada tiga ayat yang dibaca eh tiga ayat, tiga onta yang gemuk-gemuk wa arbaun khairun lahu min arba empat ayat yang dibaca di masjid lebih baik daripada empat onta yang gemuk-gemuk. Wamin ada dihin namin ibil dan sejumlah ayat yang dibaca itu lebih baik daripada sejumlah onta-onta yang gemuk itu. Subhanallah. Ini pahalanya tidak terhitung. Rasul bukan katakan sama, tapi Rasul katakan khairun lebih baik khairun kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pahala yang tidak terhitung nilainya dengan dunia, ikhwanifillah. Tidak terhitung. Ya. Yeah. Kita baca satu ayat, dua ayat, tiga ayat, apalagi di majelis ilmu, duduk di sama-sama kaum muslimin, dan dari sini kita mengetahui pentingnya belajar di masjid. Ya, jangan sampai karena kita sekarang mentang-mentang ada radio, ada televisi, lupa masjid. Ya, ah, daripada di masjid, sama, di rumah juga sama, ilmunya dapat juga nyatet juga beda akhi beda pertama di masjid walaupun ngantuk masih memperhatikan ya kan lihat sebelahnya malu eh, bangun lagi tapi kalau di rumah kita nonton televisi lihat radio dengar ketika ngantuk bablas wassalam pagi nggak tahu radio masih hidup TV masih hidup. itu. Kemudian yang di masjid itu dapat pahala memakmurkan masjid-masjid Allah. Dapat pahala memakmurkan masjid-masjid Allah. Dan orang yang betah di masjid, ini kata Rasulullah SAW, salah satu orang yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hari kiamat kelak, di mana di situ tidak ada naungan selain naungan Allah Subhanahu Wa Taala ada tujuh orang yang dinaungi jenis jenis e, orang di antara adalah rojulun bil masjid seseorang yang hatinya gandrung dengan masjid nah, ini jadi nggak bisa digantikan majelis ilmu di masjid nggak bisa digantikan dengan apapun ini yang perlu diingatkan di majelis yang mulia ini ya kemudian kumullah tijarah yang menguntungkan perniagaan yang menguntungkan ya, dengan Al-Quran yang kedua arifatu Ar fid dunya wal akhirah mendapat kemuliaan di dunia dan di akhirat Allah berfirman dalam surat Al-Mujadalah ayat 11 Yarfa amanu minkum utul ilma darajat Allah angkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat di antara mereka dan Rasul sallallahu wasallam bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, "Inna Allaha yarfa'u bi hadzal kitabi aqwaman wa yada'u bihi akharin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat dengan sebab kitab ini beberapa kaum dan Allah merendahkan beberapa kaum yang lain. Ya. Jadi orang yang dekat dengan Quran ini hidupnya mulia. Anda bacakan sebuah hadis Ikhwan Filah hadis Amr bin Salamah waktu kecil, ya. ketika di uh, apa kejadian Fatum Mekah orang berbondong-bondong masuk Islam kemudian dia katakan bapaknya dan ibunya juga masuk Islam ketika pulang dia berkata jitukum min indin nabi sallallahu alaihi wasallam haqqan saya datang kepada kalian dari nabi sallallahu alaihi wasallam dengan benar kemudian berkata sallu salata kadza fi hi fi hin kadza wa sallu salata kadza fi hin kadza salatlah Salatlah salat ini di waktu ini, salat ini di waktu ini, salat ini di waktu ini. Kemudian suatu saat kata beliau, fa idza ahadukum wal ya'ummakum Apabila salat hadir, maka hendaknya salah satu di antara kalian mengumandangkan adzan dan berimamlah orang yang paling banyak Qur'annya. Orang yang paling banyak Qur'annya. Falam yakun ahadun akthara Qur'anan minni. Tidak ada seorang pun yang ternyata hafalannya lebih banyak dariku. Ini kata Amr bin Salama. Lima kuntu atalaqa min ar karena aku mengambil Al-Qur'an dari para sahabat yang melakukan safar, berkunjung. Faqaddamuni baina aidihim ibnu Kemudian mereka para sahabat menjadikan aku maju ke depan, artinya men menyuruhku ke depan, ya. Karena para sahabat saling menoleh, nggak ada yang hafalannya lebih banyak daripada tadi. Kata beliau, saat itu aku umurnya enam tahun atau tujuh tahun. Enam tahun atau tujuh tahun, mulia dengan Al-Qur'anul Karim. Ya. Yeah. Ini perkataan Amr bin Salamah radhiyallahu an. Lihat bagaimana Allah memuliakan para pembawa Al-Qur'anul Karim. Allah muliakan di dunia ketika matinya dan di akhirat kelak. Ketika matinya, ketika meninggal, ketika perang Uhud itu kan banyak yang meninggal. Siapa yang dimasukkan dulu ke liang lahat? Yang paling banyak Quran dulu di zaman Rasulullah SAW dimasukkan. Rasul bilang yang paling banyak Quran masukkan dulu. Masukkan, masuk. Dan pas sahabat tahu dia banyak Quran, dia dimasukkan, masukkan. Ini keutamaan yang dengannya Allah Subhanahu wa taala angkat ya, orang yang bertijarah dengan Al-Qur'an. Ini yang keutamaan yang uh, kedua dari tijarah bersama Al-Qur'an. Kemudian di akhirat kelak Orang yang suka membaca Al-Quran akan diberi syafaat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan Quran itu. Rasul yang mulia Ali Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, Iqraul Quran, fa innahu yati yau qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran kata Rasul, karena Al-Quran itu nanti kelak pada hari kiamat dia menjadi syafaat bagi orang-orangnya, orang-orang yang membacanya dan mengamalkan isi Al-Quranul Karim. Ini di antara keutamaan Al-Qur'an. Kemudian di juga ikhwani yang keempat, keuntungan tijarah, berniaga dengan Quran di hari kiamat kelak akan diberi mahkota dengan mahkota kemuliaan. Dengan mahkota kemuliaan. Ini didasari dengan hadis yang hasan riwayat At-Tirmidzi, ada dalam suhih Al-Jami. Rasul bersabda Yaji ul Qur'anu Al-Quran al datang pada hari kiamat kelak Fayaqul Al-Quran berkata Ya Rabb Hallihi taj, Fayul tajul karamah Wahai Rabb Al-Quran berkata kepada Allah Ya Rabb Berikan dia perhiasan Maka Diberilah orang tersebut Mahkota Mahkota kemuliaan Tumma yakul kemudian Quran berkata lagi, Ya Rabb zidhu, wahai Rabb tambahkanlah. Bayul basuhullatul karamah, maka orang tersebut kun diberi baju kemuliaan. Baju kebesaran, baju kemuliaan. Tumma yakul, Ya Rabb ardi anhu, wahai Rabb ridhoilah dia. Fayardo anhu, maka dia pun diridhoi. Fayakululah, kemudian di, fayukululah, kemudian dikatakan kepadanya, Iqra warqa, bi kulli Bacalah. Naiklah terus derajat Anda di surga. Kemudian setiap ayat yang dibaca ditambah dengannya kebaikan. Kebaikannya ditambah. Ini keutamaan yang Allah berikan kepada ahlu Al-Qur'an. Kemudian saya loncat satu, di antara keutamaan tijaro perniagaan ini, orang yang belajar Al-Quran kata Rasul adalah sebaik-baiknya orang dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam uh, Al-Imam Bukhari dari hadis Utsman <coughs> Rasul bersabda khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu kata Rasul sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an Rasul sallallahu alaihi wasallam di sini mengatakan kalau ada orang baik di sana yang paling baik di antara mereka adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'anul Karim. Kemudian yang terakhir Yohan di antara keutamaan atau keuntungan perniagaan ini adalah orang eh, yang atau ahli Al-Qur'an itu disebut dalam hadis yang eh, sahih riwayat Al-Imam Muhakim dikatakan Rasul bersabda ya, "Inna lillahi ahli na nas." Sesungguhnya Allah memiliki keluarga dari kalangan manusia. Kalau manhum ya Rasulullah, para sahabat bertanya siapa mereka wahai Rasulullah Allah ber, eh, Rasul berkata ahlul qur'ani hum wa khasatah wa khasatuh. ahlul qur'an mereka adalah keluarganya Allah dan orang-orang khususnya Allah pilihannya Allah subhanahu wa ta'ala oleh karena itu ikhwan Fila, marilah kita mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala lewat ini Al-Quranul Karim -Quran, wasilah yang Allah sifati Quran ini penuh dengan keberkahan dari semua sisinya Al-Quran yang ada di hadapan kita Al-Quranul Karim yang memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh kitab-kitab suci yang ada di atas muka bumi ini Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dengannya maka umat Islam menjadi umat yang mulia dan jaya oleh karena itu marilah ikhwan kita kembali kepada Al-Quran kita terus membacanya kita berusaha untuk mentadaburi isinya Kemudian kita berusaha untuk mengamalkan isi Al-Qur'an dan kita bertijaro dengan Al-Qur'an. Dan Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya tentang eh, tiga hak berikutnya. Karena di kitab ini ada, tiga, ada tujuh hak. Ya. Karena waktu kita tidak cukup, ya. kita bahas semuanya. Kemudian ada poin yang penting juga. Apa yang akan didapat? Apa yang akan diperoleh oleh kaum muslimin ketika mereka menunaikan hak-hak Allah ini, hak Al-Qur'an yang, yang agung ini? Allahu Insyaallah kita lanjutkan. Mudah-mudahan Allah berikan umur kita panjang. Kalau ada pertanyaan silakan. Kalau tidak ada kita tutup sekarang. Subhanallah. Ada pertanyaan yang sangat bagus sekali, Ustaz saya mengajari bacaan Iqra kepada anak yang orang tuanya non muslim, yakni bapaknya. Ini, Subhanallah, luar biasa sekali ya. Jazakallah khairan. Kalimat apa saja yang mesti saya sampaikan kepada mereka agar sampai dewasa mereka dalam keadaan Islam tanpa intervensi bapaknya itu. Perlu Ustaz tahu mereka belajar mendatangi anak secara sembunyi-sembunyi. Mohon sarannya, Subhanallah. Mudah-mudahan Allah kasih antum pahala yang besar karena ini dakwah yang luar biasa, dakwah yang besar ya. Dan mudah-mudahan Allah berikan istiqomah kepada antum dan kepada anak-anak yang tadi belajar. Dan mudah kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan bapaknya masuk Islam. Ya. Sarannya adalah teruskan. Terus dan bimbing anak itu. Bimbing anak itu. Ya. Terus dikontrol dan terus nasihati. Sambil belajar ikhra Antum kasih akidah yang benar ya, Kasih pemahaman akidah yang lurus Kasih tahu bahawa Allah itu ahad Kasih tahu bahawa la ilaha illallah Tidak ada yang berhak diibadi kecuali Allah Kalau akidah ini mantap di hati dia InsyaAllah biiznillah Tidak akan keluar dari Islam Dan kalau merasakan nikmatnya Islam InsyaAllah tidak akan keluar dari Islam Terus bimbing, Karena bimbing akidah ini dari kecil memang. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada berkata kepada Ibnu Abbas radhiyallahu an radhiyallahu anhuma ya, ya gulam inni u'allimuka kalimat ihfazillah yahfazka ihfazillah tajidu tujahak. Idza sa'alta fas'alillah wa idza wa idza sa'anta fas'in bila terus sampai akhir. Ini Rasulullah SAW mengajarkan akidah kepada Ibnu Abbas yang itu waktu itu masih kecil. Jadi kita tanamkan akidah. Ya. Jadi sambil belajar ikhlas, sambil tanamkan akidah, tanamkan akidah. Terus, insya Allah, mudah-mudahan dia dapat ilmu yang banyak dari antum dan dengan sebab antum dia istiqomah dan pahalanya akan ngalir, subhanallah. Pahalanya ngalir, ya. Dan terus berdoa untuk keistiqomahan diri kita semua dan murid-murid uh, antum dan seterusnya, ya. Jadi teruskan, ya. Jangan sia-siakan ini sebuah ibadah yang besar. Dakwah ini ibadah yang besar. Waman ahsanu qaulan mimman da'a ila Allah wa amila salih wa qala muslimin. Siapa orangnya yang yang kata Allah Subhanahu wa taala yang lebih baik daripada orang yang berdakwah mengajak kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi saran ana teruskan jangan apa? Jangan putus Afwan Ustaz berikan contoh praktek tadabur Al-Quran Banyak kaum muslimin mengenal kalimat tadabur Al-Quran Namun awam merealisasikannya Tadabur Itu kata Syekh Muhammad bin Salah Min Rahimahullah fil alfaz Memperhatikan lafad-lafad Al-Quran Tujuannya apa? Untuk mengerti makna yang terkandung di situ Ini nama tadabur Ya ini tadabur Dan Syekhul Islam al Rahimahullah berkata Tadabur Al-Quran ini sangat penting sekali Karena apa? Karena tidak mungkin seseorang memahami sebuah rumus Perkataan apapun Kecuali ketika diminta Atau mengetahui maknanya Kalau antum dikasih rumus matematika Kan tentunya kita bertanya Ingin disyarah apa maksudnya? Ya Begitu juga dengan Al-Quran oleh Karim Cara mentadaburi Al-Quran banyak Bisa duduk di majelis ilmu Majelis-majelis tafsir bisa kita baca-baca buku tafsir, bisa kita baca penjelasan dari ulama tentang ayat-ayat yang ada. Kita betul-betul memperhatikan ayat-ayat tersebut. Dan tadabur ini cara di antara cara melunakkan hati kita. Nah dengan tadabur, hati kita hidup. Hati kita hidup. Kalau tidak tadabur, tidak baca Quran, hati keras. Jadi kalau ingin hati hidup, hati jernih, itu tadabur Al-Quranul al Karim. Lihat bagaimana para sahabat Rasul SAW pernah baca satu ayat sampai pagi. Baca satu ayat sampai pagi dengan tadabur. Diulang-ulang, 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 diulang-ulang. Banyak contohnya tentang masalah ini. Bagaimana dengan orang-orang yang membaca Al-Qur'an karena mengikuti program satu hari satu juz? sehingga setiap bacaannya dilaporkan bahwa telah sudah membaca satu juz. Bagaimana hukumnya? Ria atau bagus sebagai motivasi? Program yang dimaksud adalah Odoj. Ya, yeah. Odoj. One day one juz. Program yang telah populer di masyarakat. Ya. Yeah. Program ini, Ikhwan Villa, eh, Anda baca beberapa foto ulama bahwa seperti Syabdrozak, Ta'ala ya. Program ini adalah program yang tidak dikenal di kaum salaf ya. Bahkan bisa menghantarkan ke bid'ah yang baru Walaupun bagus ya, Tapi kan tidak semua yang bagus itu adalah Sesuai dengan syariat Ya satu hari satu juz bagus kita baca satu hari satu, bu, satu juz Tapi yang anda pahami dari program ini ada beberapa hal kekeliruan ya. Seperti misalkan ada sistem lelang. Ya lelang. Iya enggak? Jadi misalkan ada 30 orang, satu orang di situ enggak hafal eh baca satu hari satu juz, dilelang kepada kawannya. Kan gitu. Kemudian terus sampai eh 30 juz. Ini kan berarti orang ini enggak membaca satu Quran. Karena tidak membaca, yang hari itu dia tidak membaca, nah, itu. Kemudian memba pembatasan pembatasan satu jus itu juga kurang tepat, ya. Karena ada orang yang mampu ada yang tidak mampu, ya. Jadi bisa antum baca dua jus atau satu jus setengah atau setengah jus dan seterusnya, ya tidak dibatasi satu satu juz. Ya. Kemudian juga diantaranya adalah ikhwan filah yang mesti dicermati sistem laporannya juga kan gitu. Ya, sistem laporannya ya kalau ana memandang khawatir ria. Khawatir Kalimat khawatir ria ini ana belum memastikan ria kan? Tapi bisa jadi ria. Karena hati ini susah. Susah. Ya, kita susah. Orang ketika uh, apa namanya karena begini Ikhwan fillah hat, hati ini naik turun naik turun ketika misalkan karena mesti laporan baca Qurannya ngebut bok-bok bok-bok bok ada nggak ada tadabur nggak ada apa disetor saya sudah baca satu sudah kan, bahua, bahan, à, apa baca satu juz tapi tidak ada dengan baca nggak pakai hati ini pun masalah ya. Jadi eh, coba lihat foto-foto ulama tentang masalah ini, ya dan di situ jelaskan eh, tentang eh, masalah ini. Kalau ya. Al-Quran adalah perkataan Allah, bukan perkataan Nabi, bukan perkataan Nabi dan manusia. Bagaimana dengan kalimat-kalimat cerita yang ada dalam Al-Quran seperti cerita Nabi dan para manusia? seperti cerita Luqman menurut Ustadz ini termasuk apa? Yang tidak ada pertentangan ya cerita-cerita yang ada dalam Al-Quran adalah hak ada kisah-kisah nyata seperti para nabi kemudian kisah Luqman ya Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan dalam Al-Quran dan itu kalamnya Allah subhanahu wa ta'ala ya dan itu adalah hak ya jadi Anab, belum tahu maksudnya apa, kan gitu. Termasuk apa? Termasuk kalamullah. Ya kan termasuk kalamullah. Ya, nanti bisa dijelaskan lagi, kan gitu. Karena eh, Allah Subhanahu wa taala dalam al yang berfirman, isi Al-Qur'an itu ada hukum, ada khabar. Ada berisi tentang ayat-ayat ahkam, ada tentang kabar khabar tentang hal yang goib, tentang hal yang sebelum kita, tentang hal yang akan datang dan seterusnya. Ya. Walillahi al-mathalul a'la tentunya. Ketika ada kejadian, antum ceritakan kejadian itu, ya. Itu kan perkataan siapa? Antum kan? Antum sekedar apa? Bercerita. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala itu ceritanya hak. Ceritanya hak. Dan menukil perkataan manusia saat-saat itu seperti perkataan Luqman al-Hakim, ya kan? Itu tetap disebut kalam Kalamullah Saya lagi nanti yang bertanya bisa nanti eh, apa namanya ngobrol sama Ana sedikit. Ini saja yang bisa Ana sampaikan. Ada satu yang tidak Ana jawab. Ya, mungkin sampai sini mudah-mudahan eh, duduknya kita di majlis yang mulia ini mendapat pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita minta kepada Allah pahala yang besar dari bermajlisnya kita di masjid yang mulia ini. Kita meminta agar amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala apalagi di 10 hari pertama bulan Zulhijah yang amalan-amalan dilakukan di 10 hari pertama bulan Zulhijah terutama siangnya malamnya juga termasuk ya tapi terutama siangnya ini adalah hari-hari yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang dengannya kita mengharap cinta Allah Subhanahu wa taala kita akhiri subhanakallahumma bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته